luasnya kurang lebih 12.000 meter persegi. Kemudian jumlah pedagang 1.698 pedagang. Ya, ini memang filosofinya adalah budaya Bali, ciri khas budaya Bali. Makanya Bapak Wali Kota sudah menegaskan bahwa Pasar Badung ini harus menjadi smart heritage market ya. Smart heritage market, karena kawasan di Pasar Badung ini memang kebetulan kawasan kota yang memang dijadikan kawasan heritage kota Denpasar. Saya melihat Pasar Badung ini sangat senang sekali karena ini adalah pasar heritage, warisan pusaka yang kalau dilihat dari depan, saya sudah berkeliling di seluruh tanah air. Ini adalah pasar dengan arsitektur yang paling bagus yang pernah saya lihat. Tadi ditayangkan di dalamnya sudah bersih. Saya titip manajemennya betul-betul detail. Diatur kebersihannya setiap pagi, siang, malam. Pedagangnya juga sama. Bukan hanya pasarnya yang bersih, pedagangnya juga harus bersih. Bersih pakaiannya, selalu tersenyum. Ya, kalau di Bali pasti selalu tersenyum. Dan yang paling penting, jangan sampai pasar itu becek. Jangan sampai pasar itu bau. Jangan sampai pasar itu kotor. Ini yang harus budaya itu kita rubah semuanya. Sehingga pasar rakyat bisa bersaing dengan pasar-pasar modern. Bisa bersaing dengan mall, bisa bersaing dengan hypermarket, bisa bersaing dengan supermarket. Dengan memohon izin, Sang Hyang Widewasa, pada sore hari ini saya resmikan Pasar Badung Kota Denpasar.